Selamat pagi teman-teman kelas 5 di seluruh Nusantara. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Tidak kerasa loh kalau besok sudah akhir pekan. Itu artinya hari ini adalah hari terakhir belajar kita untuk minggu ini. Teman-teman, jangan lupa ya untuk selalu membantu orang tua kita untuk membersihkan rumah. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat nantinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah teman-teman, meskipun kita belajar dari rumah, tetap semangat ya belajarnya dan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yuk kita mulai belajar ya. Let's go! Ayo membaca. Gul di luar angkasa ditulis oleh Richaja, diilustrasikan oleh Lavanya Kartik. Besok ulang tahunku, hari yang spesial. Aku ingin bintang-bintang mendoakanku, bulan dan matahari juga. Aku bangun pagi dan lihat ada roket menunggu di luar. Aku mencoba tutupi kegembiraanku, roket siap meluncur. Semua tasku terisi penuh. Wus! Roket menderu dan melesat naik. Akulah astronot Madam Gul. Kucingku gemeteran ketakutan. Kepalaku terasa berputar-putar. Dalam hitungan menit, kami jauh di atas bumi. 6 jam kemudian, inilah rumah baruku di luar angkasa. Mereka menyebutnya stasiun luar angkasa. Halo, tempat yang indah. Twing. Kami melompat selangkah demi selangkah. Kedua kakiku hampir tak terasa. Tanpa sadar tubuh kami terbalik. Lalu mulai melayang-layang ke kiri dan ke kanan. Kami melayang di udara dan berputar ke samping. Ups, tasku terbalik dan 2 jalebi keluar dari tas. Samosa yang dibungkus rapi menjadi berantakan. Remah-remah makanan dan jus lengket bertebaran dan melayang-layang. Aku pilih makanan kemasan khusus di luar angkasa. Rambutku lengket semua, pakaianku berantakan. Kucingku menjelatiku untuk membersihkan. Sebenarnya mandi pilihan terbaik, tapi ada sedikit rahasia di luar angkasa. Tidak ada keran air. Aku sedikit membasahi handuk dan menyeka mukaku, lalu mengeluarkan sedikit sampo dan menggosokkannya ke rambut. Sekarang rambutku terlihat bersih. Aku mengenakan baju luar angkasa pada hari spesial. Ayo ikut aku bersenang-senang di luar angkasa. Sedikit demi sedikit, aku merangkak di luar. Di luar gelap, dingin, dan sunyi. Bintang-bintang bersinar terang. Mereka tampak sangat besar dan dekat. Bulan tersenyum seakan mengatakan selamat ulang tahun, Gul sayang. Sekarang waktunya aku kembali dan istirahat. Jalan-jalan di luar angkasa sangat melelahkan. Menakutkan, tapi sangat menyenangkan. Disinilah tempatku tidur. Kasurku selama beberapa hari ke depan lucu sekali. Kita berbaring sambil mengenakan sabuk. Setelah beberapa lama, aku terbangun. Kita tidak boleh buang waktu. Pertama-tama, aku menggosok gigi. Dan aku menelan pasta gigi. Aku ingin berbicara dengan Ami. Aku memasang sabuk pada laptop. Halo, siapa ini? Teriak dari sana. Aku Gul dari luar angkasa.
Aku ceritakan semua yang kulakukan, juga tentang keajaiban di luar angkasa, tentang bentuk bumi dari jauh, tentang lucunya stasiun ini. Aku tinggal di luar angkasa selama 2 bulan penuh. Sekarang waktunya pulang. Dari jauh kami dengar anak-anak yang ingin pergi ke bulan. Angkat tanganmu jika itu kamu kemasi barang-barangmu. Aku dan kucingku pulang malam ini. Sebentar lagi giliranmu. Tahukah kamu? Kamu harus duduk di dalam sebuah roket untuk pergi ke luar angkasa. Ada beberapa jenis roket, tapi yang sering digunakan adalah yang Gul dan kucingnya tumpangi. Roket itu membawa mereka ke stasiun luar angkasa internasional atau SLAI, tempat Gul tinggal selama 2 bulan di luar angkasa. Mereka menggunakan pesawat luar angkasa Soyuz untuk kembali ke bumi dari SLAI. Ada pesawat-pesawat luar angkasa yang terbang dari bumi menuju SLAI, membawa makanan dan air kemasan khusus, juga barang-barang lain yang dibutuhkan astronot selama tinggal di sana. Gul harus berhati-hati menggunakan air di stasiun luar angkasa. Setiap tetes air berharga. Cerita berjudul Gul di luar angkasa ini ditulis oleh Richa Ja dan ilustrasi oleh Lavanya Kartik. Pratam Books 2017. Hak cipta dilindungi undang-undang. Dirilis di bawah lisensi CC by 4.0. Menanggapi bacaan. Setelah tadi kita menyimak cerita berjudul Gul di luar angkasa, sekarang waktunya kita menjawab beberapa pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa judul cerita tadi? Ya, cerita tadi berjudul Gul di luar angkasa. Siapa nama pengarang bacaan Gul Keluar Angkasa? Benar, pengarang cerita Gul di luar angkasa adalah Richa Ja. Berapa lama Gul berada di luar angkasa? Aku tinggal di luar angkasa selama 2 bulan penuh. Sekarang waktunya pulang. Dari jauh kami mendengar anak-anak yang ingin pergi ke bulan. Angkat tanganmu jika itu kamu kemasi barang-barangmu. Nah, dari cuplikan narasi tersebut, kita jadi tahu bahwa Gul berada di luar angkasa selama 2 bulan. Pertanyaan berikutnya, bagaimana suasana luar angkasa ketika Gul berada di sana? Ayo ikut aku bersenang-senang di luar angkasa. Sedikit demi sedikit, aku merangkak keluar. Di luar gelap, dingin dan sunyi. Bintang-bintang bersinar terang. Mereka tampak sangat besar dan dekat. Bulan tersenyum seakan mengatakan selamat ulang tahun, Gul sayang. Jadi dari cuplikan narasi tersebut, kita tahu bahwa suasana luar angkasa ketika Gul berada di sana ialah gelap, dingin dan sunyi. Tetapi bintang-bintang bersinar terang. Setelah kalian selesai melakukan 3 simulasi terjadinya gerhana matahari, sekarang buatlah kesimpulan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Simulasi gerhana nomor berapakah yang paling kalian sukai? B. Dapatkah kalian menemukan daerah yang sedang mengalami gerhana? C. Gerhana apa yang sedang terjadi? Gerhana bulan atau matahari? D. Mengapa daerah tersebut mengalami gerhana? Apa tanda-tandanya? Tulis jawabannya di buku kerja kalian ya.
Perhatikan gambar yang ada di layar. Tanpa melakukan pengukuran atau perhitungan, lingkaran manakah yang menurutmu memiliki perbandingan diameter 2 banding 3? Benar, jawabannya adalah lingkaran B dan lingkaran A. Ayo menyimak! Matahari adalah pusat tata surya. Semua planet mengelilingi matahari. Gerakan planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Tahukah kamu berapa waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali mengelilingi matahari? Bumi dan juga planet lainnya mengelilingi matahari sesuai dengan jalur atau lintasannya. Lintasan planet mengelilingi matahari berbentuk menyerupai lingkaran. Pergerakan bumi dan planet lainnya mengelilingi matahari sesuai dengan jalurnya disebut dengan revolusi. Jalur yang dilalui oleh planet dalam peredarannya mengelilingi matahari disebut dengan orbit. Secara umum, orbit dapat diartikan sebagai jalan atau jalur yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lainnya. Waktu yang diperlukan suatu planet untuk menyelesaikan satu kali revolusi berbeda-beda. Ingat ya, revolusi adalah gerakan planet mengelilingi matahari. Ayo, perhatikan data ini. Dari tabel di layar, kita ketahui bahwa Neptunus membutuhkan waktu yang paling lama untuk mengelilingi matahari. Karena Neptunus adalah planet terjauh dari matahari. Itu karena semakin jauh jarak suatu planet dengan matahari, maka waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali revolusi juga semakin lama. Kenapa bisa begitu? Mari kita simak gambar ini. Andaikan kita anggap orbit planet berbentuk menyerupai lingkaran, maka makin jauh jarak suatu planet dengan matahari, orbit planet juga akan makin besar. Akibatnya, planet yang mempunyai orbit yang lebih besar membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengelilingi matahari. Ayo mencoba! Perhatikan tabel di layar. Vina ingin membuat gambar planet dengan jarak yang proporsional. Kemudian ia membuat garis bilangan berikut untuk membantu membuat jarak yang proporsional. Soal pertama, di titik apakah Vina sebaiknya menggambar planet Merkurius agar jarak planet proporsional? Benar, Vina sebaiknya menggambar planet Merkurius di titik B agar jarak planet proporsional. Berikutnya, Vina sebaiknya menggambar planet Venus di titik C. Apakah pernyataan ini benar? Ya, pernyataan tersebut adalah benar. Vina memang sebaiknya menggambar planet Venus di titik C. Soal selanjutnya, skala yang digunakan Vina adalah 1 cm mewakili 0,1 SA. Perhatikan tabel ini dan amati pola yang terbentuk. C. Jarak sebenarnya Matahari dan Jupiter kira-kira adalah 5,2 SA. Berdasarkan pola di atas, jarak Matahari dan Jupiter pada gambar yang dibuat Vina adalah 10 cm. Jadi, jarak Matahari dan Jupiter pada gambar yang dibuat Vina adalah 5,2 kali 10 cm sama dengan 52 cm. Soal selanjutnya, jika jarak sebenarnya Matahari dan Saturnus adalah 9,5 SA, maka jarak Matahari dan Saturnus pada gambar sama dengan berapa cm? Sama dengan sebelumnya, kita tinggal mengkalikan perkiraan jarak dengan 10 cm. Jadi, jarak Matahari dan Saturnus pada gambar yang dibuat Vina adalah 9,5 dikalikan 10 cm sama dengan 95 cm. Bagaimana? Mudah kan? Sekarang giliran kalian menjawab soal berikut. Ayo berlatih! Perhatikan gambar di layar. Berapa skala yang digunakan pada gambar di atas? Apabila 5 cm sama dengan 1 SA, maka 1 cm sama dengan berapa SA?
Soal kedua, berdasarkan skala pada soal nomor 1, salin dan lengkapi tabel berikut ini. Jawab di buku kerja kalian ya. Setelah sesi proyek kreatif mingguan selesai, kita akan membahasnya bersama-sama. Hai teman-teman, setelah kemarin kalian sudah melakukan 3 simulasi terjadinya gerhana matahari, sekarang waktunya kalian membuat laporan tentang proyek kreatif minggu ini. Apa saja yang bisa kalian tulis? Kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan di layar untuk membantu kalian menulis laporan. Kalian bisa mencatat pertanyaan di layar atau memotretnya dengan gawai orang dewasa di sekitar kalian ya. Sekarang kita bahas bersama-sama ya. Berapa skala yang digunakan pada gambar apabila 5 cm sama dengan 1 SA? Benar, 1 cm sama dengan 0,2 SA. Karena keduanya sama-sama dibagi angka 5. Soal selanjutnya. Berdasarkan skala pada soal nomor 1, salin dan lengkapi tabel berikut ini. Jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi, berapa soal yang kalian jawab dengan benar? Refleksiku. Seperti biasa, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, kita akan berefleksi terlebih dahulu. Hari ini kita mengawali pembelajaran melalui kisah Gul yang pergi ke luar angkasa. Dalam ceritanya, ia menceritakan bagaimana rasanya pergi ke luar angkasa. Seru ya? Semoga kita juga bisa menyusul Gul. Lalu setelah itu kita belajar mengenai orbit. Orbit sendiri adalah jalan atau jalur yang dilalui oleh benda langit dalam peredarannya mengelilingi benda langit lainnya. Kita juga berlatih soal skala untuk menggambar jarak planet secara proporsional. Bagus banget, Kak. Makasih ya, Kak. Bayar dong. Nih, aku bayar pakai bintang. Dih, apa nih? Ini tuh penghargaan karena Kak Evan udah jadi bintang di hati aku. Ih, kecil-kecil gombal ya kamu. Biarin. Teman-teman, gak kerasa ya kita sudah di akhir acara. Bahkan sudah berada di pembelajaran terakhir untuk minggu ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang? Bingung? Atau kesal? Kalau aku sih lagi bingung. Gara-gara Kiara ngasih bintang ke aku. Apabila kalian kesulitan dalam memahami pembelajaran hari ini, kalian bisa bertanya kepada orang tua, guru, atau wali kalian masing-masing. Kak Evan dan Kera, pamit ya teman-teman. Selamat berakhir pekan. Dadah! We'll be right back.
Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.